Kazakhstan, petinju Filipina, petinju Thailand, dan Jepang. Nah ini satu-satunya petinju Indonesia nih. Oke, selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Sasboxing Silam Serang. Dan teman-teman jangan lupa ikutin terus perjalanan kami, saat ini akan menuju ke Bangkok, Thailand dalam event kejuaraan tinju Asia. Selamat menikmati. Baik, saat ini kita sudah ada di atas pesawat. Kita cari dulu tempat duduk kita. Teman-teman, saya dengan abang yang kami akan menuju ke Bangkok. Oke, sebentar lagi kita dapat tempat duduk yang akan kita duduk. Let's go. Saat ini kita akan persiapan take off. Ya, persiapan take off, dan ini saya ambil kamera ini dari layar atau TV yang ada di setiap belakang kursi masing-masing penumpang. Oke. Ya, seperti ini. Nah, saya ambil dari sini, dan ini kita persiapan take off dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju ke Bangkok, Thailand, tepatnya di Bandara Suvarnabhumi, Bangkok. Selamat mengikuti, teman-teman. Oke, saat ini kita sudah ada di udara dan saya ambil videonya. Halo guys, saat ini kita sudah tiba di Bangkok. Ya, saat ini kita lagi antri untuk mengambil tiket atau karcis untuk taksi. Kita lagi bertanya-tanya dan kita sudah menemukan taksinya. Oke, siap kita, let's go. Ya, kita memberikan arahan atau memberi petunjuk kepada sang supir taksi untuk dia mengetahui tempat penginapan kami. Let's go. Oke, saat ini kita sudah dalam perjalanan menuju ke tempat penginapan. Kita sementara berada di tol menuju hotel. Oke guys, saat ini kita sudah tiba. Kita healing daerah kawasan Bangkok, tempat-tempat hiburan. Ya, di sini kita akan keliling di sekitaran hotel di mana kami nginap atau tinggal untuk beberapa hari ke depan, sehingga kami boleh memanfaatkan waktu untuk berkeliling di sekitaran tempat kami menginap. Ya, di sini kami jalan-jalan, kami menikmati suasana di sini, dan di sini tempat kalau mau dibilang tempat hiburan malam ya di Bangkok, tepatnya di kawasan Bangkok. Ya, satu hari setelah kita tiba, kita saat ini ada di tempat penjemputan dan kita akan menuju ke tempat kita akan melakukan sesi timbang badan dan medical check up atau pemeriksaan kesehatan. Saat ini kami dalam perjalanan bersama-sama dengan calon lawan saya yang akan saya lawan dia, yaitu petinju dari Jepang. Ini perjalanan kami sambil menikmati suasana yang ada di perjalanan ini. Oke, saat ini kita sudah tiba di tempatnya. Silahkan teman-teman mengikuti dan kita akan masuk ke dalam. Kita lihat suasana yang begitu mencekam ya rasanya kalau jadi petinju. Ya, di sini lawan saya sudah mendahului tadi dan dia ada di dalam baju merah itu. Ya, kita memasuki. Wow.
suasananya yang menggempar. Buat kita yang akan bertanding, rasanya mulai deg-degan atau mulai giat gemetar ya, teman-teman. Ya, kita lihat petinju Indonesia satu-satunya, yaitu Shilem Serang di bagian sudut kanan atas. Ya, begitu di dalam sini teman-teman, kita sudah mulai merasakan bagaimana rasanya jantung kita atau mental kita mulai goyah di sini. Tapi demi merah putih, saya tidak pernah gentar. Maju terus. Ya, ini teman-teman lagi mempersiapkan tempat atau timbangan di mana semua petinju akan melakukan sesi timbang badan di sini, serta akan melakukan medical check-up. Ya, saya sudah melakukannya. Ya, ini timbang badannya dan kita bersiap untuk fight pada hari esok. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Ya, untuk saat ini kita cari makan dulu karena sudah habis timbang, jadi bebas seorang petinju menikmati sajian makanan yang ada. Kita keliling-keliling dulu guys. Ya, sekarang saya sudah berada di Space Place Bangkok, dan saat ini saya akan menuju tempat pertandingan atau di ruangan pertandingan. Oke, kita ikutin perjalanan ini guys. Mari kita masuk ke arah sana. Come on. Ya, kita memasuki tempatnya dan di sini ya, coba teman-teman lihat. Ini mungkin ada petinju Pakistan, petinju Filipina, petinju Thailand dan Jepang. Nah, ini satu-satunya petinju Indonesia nih. Nah, ini. Oke, kita lanjut. Oke, ikutin terus ya teman-teman. Kita masuk ke dalam suasana tempat pertandingan teman-teman. Sekarang kita masuk ke tempatnya. Dan ini perlu teman-teman ketahui, inilah Space Place. Oke. Ayo, mari kita masuk dan lihat lebih jelas ke dalam tempat di mana kami akan berantem pada hari esok, teman-teman. Wow. Ya, teman-teman, untuk video selengkapnya untuk pertandingannya saya tidak posting di sini. Silahkan teman-teman menyaksikan, ada di postingan saya atau saya sudah upload terlebih dahulu di channel YouTube saya ini, adanya di bagian bawah dengan judul Shilem bertahan dengan tangan kiri melaksanakan pertandingan. Teman-teman ya, ini tempatnya sangat mewah ya, jadi bagi kita yang bertanding, siap bertanding. Ini tempat pertandingannya sore dan malam ini.